Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih masih stay di YouTube channel aku. Okay guys, sesuai dengan judulnya, Shopee Haul Room Decor. Karena banyak banget yang nanyain di DM Instagram aku tuh, mereka tuh pernah nanyain, "Kak, kapan bikin Shopee Haul lagi? Kak, bikin dong referensi-referensi room decor di Shopee Haul. Tahu dong kak, kakak belanja apa aja untuk kamar kakak di Shopee. Terus juga, kak referensi baju-baju dong kak, tolong di Shopee Haul." Guys, alhamdulillah semakin hari semakin naik subscriber aku. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa di subscribe, like, comment, follow Instagram aku juga via Auli. Langsung aja kita ke videonya. Nah, aku kan janji mau bikin Shopee Haul juga, apa aja barang yang aku beli di Shopee Haul aku. Sebelumnya aku udah bikin video tentang room decor aku belinya di mana aja. Udah lumayan banyak nih, maaf banget kalau ada suara tikus. Nah, aku emang udah lumayan banyak nih beli di Shopee, tapi emang gak terlalu banyak sih guys, karena ada beberapa yang tadi aku bilang aku selalu kayak ordernya tuh langsung gitu ke tempatnya. Tapi ini aku akan kasih tau kalian, aku langsung beli di Shopee dan harganya emang murah-murah banget. Jadi aku akan kasih tau ke kalian. Yang pertama aku beli, ini Regrid. Kayak gini, ini aku nggak unboxing ya guys. Ini tuh aku ini apa namanya, kasih tahu aja Shopee Haul aku. Ini aku order di kisaran harga 55.000. Oh, aku beli di Shopee. Aku akan taruh linknya di bawah. Aku beli segini, harganya 55.000 kalau nggak salah. Nah, ini tuh lumayan gede gitu kan guys, tuh gede kan. Nah, sebelumnya aku punya yang setengahnya tapi ada list bingkainya. Kalau kalian dalam mengikutin aku pasti kalian tahu, dan itu ada di room tour aku yang keberapa ya, 2019 kayaknya deh. Nah, itu tuh harganya 135, malah jauh lebih mahal daripada yang ini. Mungkin karena dia itu ada apa namanya, ada bingkainya. Nah, kalau yang ini kan gak ada bingkainya, jadi bener-bener yang kayaknya murah. Tapi emang kalau di Shopee tuh murah-murah sih guys. Di salah satu, nah ini tuh bisa banget kalian pakai begini atau kalian pakai begini. Dan dia tuh sebenarnya gratis ini ya. Yang original dari sini tuh adalah ininya sih. Kalau yang ini nih aku order udah tinggal satu sih. Tuh, dapat berapa biji gitu waktu itu. Ini dulu ceritanya tuh aku pengen kayak foto-foto Polaroid ditempelin, tapi lama kelamaan yaudahlah, apa aja aku taro-taroin di sini, kayak pengingat-pengingat aku taro-taroin di sini. Tapi ini aku beli di Shopee, harga 55.000. Oke guys, barang yang sering ditanyain ini aku beli ini nih, tempat ini. Aku beli di Shopee-nya Miniso. Ini tuh harganya berapa ya? Kayak 60.000 ke atas, dan aku cuma dapetin 35.000. Dan ini biasanya aku pakein buat kayak perintilan jarum-jarum aku, terus cincin-cincin, gelang-gelang. Ini masih lagi kosongnya karena keluar semua. Jadi kayak biasanya sih softan aku sering taruh sini kayak tempat-tempat kayak gini yang aman karena dia di dalam. Jadi ini aku beli di Shopee, harganya 35.000-an kalau nggak salah, aku kan taruh di sini. Dan ini bagus banget guys. Ini tuh yang dua laci. Ini berguna banget buat kita naro-naro perintilan-perintilan. Bersyukur nggak dapat harga normal tapi dapat harga diskon. Ini karena sering banget, banyak banget diskon di Shopee. Sebenarnya recommended itu kita belanja di Shopee karena Shopee itu lebih banyak diskonnya dan lebih banyak cashbacknya. Jadi kayaknya, cuman yang minusnya itu adalah aku kayak yang pengen buru-buru hadir, buru-buru ada dan buru-buru aku tata. Nah, kalau misalkan kita beli di Shopee itu kan kadang-kadang kita nunggu 2-3 hari sampai barangnya datang. Nah, itu yang bikin aku bete sebenarnya, tapi alhamdulillahnya sih bisa sabar menunggu. Kemarin sempat aku order tempat tas. Itu banyak banget yang nanyain tempat tas polos yang aku order. Nah, aku order tempat tas polos itu di Shopee juga, harganya 55.000 kalau nggak salah. Aku akan tampilin aja karena aku nggak mungkin aku unjukin karena udah terpasang. Aku pasang karena itu dia sifat tidak sabaran aku yang ingin buru-buru aku pasang. Dia itu ada resletingnya di sampingnya, jadi bisa di resleting dan bisa dilepas. Tapi aku pribadi sih aku keluarin terus aku lipat ke belakang. Emang rada-rada susah nyari yang polos, soalnya kan yang polos itu jarang, paling warna-warna cerah. Nah, aku tuh pengennya warna-warna kayak gelap yang bisa cocok sama kamar-kamar aku gitu.
yang putih. Aku nggak mau punya yang dulu aku pernah punya warna pink, dan sekarang aku punya warna hitam. Tadi tuh niat warna hitam atau nggak coklat. Alhamdulillah aku dapat warna hitam. Itu harganya 55.000 kalau nggak salah. Kalian bisa order di Shopee di sini atau di description box. Oke guys, nah kemarin itu lagi aku kayak yang berpikir pengen beli keranjang. Akhirnya finalnya aku nggak tahu deh kenapa aku tiba-tiba beli ini. Ini dia, aku order ginian di Shopee, ini keranjang, ini di IKEA. Karena gak bisa ke IKEA, karena lagi masa-masa pandemi. Jadi aku order di Shopee. Ini harganya Rp179.000. Bahannya kokoh banget, kuat, gak penyok-penyok. Sebenarnya sih di contoh-contohnya ini kayak buat sayur, buat buah, buat makanan, kayak gitu-gitu. Tapi aku pas pada saat aku ngeroom tour, kalian bisa nonton video room tour aku yang ini. Ini aku taruhin buat skincare aku dong. Soalnya kayak yang lucu banget deh bentuknya gitu, lucu. Tapi alhamdulillah pas aku nikah, ini berguna banget buat di kamar aku. Aku taruh makanan di sini. Dan ini aku taruh di meja nakas aku. Lucu banget kan guys? Gak tau kenapa aku tiba-tiba beli ini. Gak tau ini namanya apa. Aku cari aja keranjang IKEA. Akhirnya nemu ini. Namanya juga rada beda. Nanti akan aku taruh di sini dan di description box. Tapi jujur deh, untuk taruh skincare juga ini aman banget karena aku udah cobain, dan di keranjang makanan juga aman banget. Oke guys, lanjut. Yang paling sering ditanyain adalah daun monstera aku. Ini dia daun monstera aku. Beda kan dari yang lain? Nah, daun monstera biasanya itu tipis dan ringkih. Nah, kalau daun monstera aku ini tebel, super duper tebal. Dan juga yang paling aku suka adalah bentuknya itu nggak yang lancip strip-strip. Nanti akan aku taruh contoh di sini. Aku punya ini, jadi kita beli dua gini, dikasih yang kecilnya, yang biasanya gitu guys, yang nanti akan aku taruh deh fotonya di sini. Nah ini aku beli panjang banget kayak gini, aku beli di Shopee. Apa soalnya ini harganya Rp33.000 kalau nggak salah. Rp33.000 ini udah dua deh, pokoknya lupa deh aku. Pokoknya nah dapat, nah dua ini dia dapat yang kecil lagi yang lebih tipis, dan itu banyak banget yang jualin. Nah kalau ini aku beda sendiri karena daun monsteranya ini tebal banget tuh, bener-bener tebal. Ini ya panjang dan kokoh tuh, nggak letoy, kokoh. Jadi ini yang super duper beda, ini yang paling aku suka karena daun monster aku beda dari yang lain. Nah di beberapa bulan kemarin itu lagi happening banget tema rustik dan kamar yang estetik, yang coklat-coklat, putih coklat-coklatan gitu. Aku cari dong di Shopee. Nah, aku Shopee cari nih ada yang murah. Aku akan taruh di sini dan di description box. Dateng, wow, super duper kaget dong karena gede banget kayak sapu. Tuh. Tuh aku beli ginian, guys. Nggak tahu pokoknya. Dan belinya cuma satu karena aku pikir buat apa terlalu banyak? Karena aku taruhnya di kamar, bukan buat foto atau buat studio foto aku, karena aku nggak beli banyak. Jadi nyobain dulu beli satu. Nah, yang beli ini juga, aku beli lagi nih yang happening juga, yaitu pohon palem kering, panjang banget, dan datang dia diginiin guys, datangnya diginiin, terus dikasih kardus lagi. Itu mamaku tuh sampai kaget, beli apaan sih katanya. Pas dibuka kayak gini, sama ini kisaran harga 15.000 sampai 20.000-an gitu. Dan aku beli yang, aku nggak tahu kan ukurannya, aku pikir kayak bagusan yang gede apa yang kecil gitu. Aku nggak tahu kan, akhirnya aku milih yang ini nggak tahu ukuran berapa, lupa. Aku akan taruh pokoknya di sini. Tuh, ini enak banget kalau buat nipas guys. Nah ini nih yang aneh, aku beli sapu hijau kalau kata ayah aku. Tapi ini bagus buat foto tuh guys, kayak estetik gitu. Nih coba ya, nih ya kan, estetik kan. Jadi lumayan lah aku beli satu ini sama ini. Ini juga bunting padi kering, nggak pernah jelas kan beli-beliannya. Aku beli bunting padi kering sama ini dry flowers kayaknya sih, aku nggak tahu ini apa, aku lupa namanya. Aku akan taruh pokoknya di sini sama di description box. Ini juga harganya murah banget, kalau nggak 10.000 atau 15.000 gitu antara kedua-duanya ini. Dan aku jauh banget belinya ke Jogja. Jadi dia tuh digabung gituin dengan papan-papan, dengan kardus-kardus. Pokoknya gede banget, bener-bener gede banget.
gitu. Banyak banget yang nanyain kaca aku tuh yang tinggi yang seluruh badan, aku akan insert di sini fotonya. Aku nggak beli di Informa, aku nggak beli ke IKEA, dan aku nggak beli kemana-mana. Aku only beli di Shopee. Beli 250 ke atas, itu juga udah diskon guys. Harusnya harganya 400-an atau 500-an gitu. Dan untungnya dia ada di Jakarta, karena aku di Jakarta, jadi dia bisa diantar lewat Gojek. Nah, tapi kalian harus kasih tips ya guys, karena kasihan banget abang Gojeknya. Karena kalau yang abang Gojek aku ini, dia itu kacanya segede-gede itu di game block. Emang sih ditutupin kayak kardus gitu, pokoknya packagingnya aman banget. Terus dikasih tali rafia, tapi dijadiin tas game blockan gitu. Dan dia kalian bayangin nih, kalau naik motor kan kena angin, itu gimana rasanya. Karena pas datang jangan lupa dikasih tips. Nah, sellernya juga bertanggung jawab atas apa yang dia jual gitu. Dia menurut dia aman, datangnya juga aman, kayak gitu. Harganya murah banget guys, 200 ribu bisa dapetin kaca kayak gini. Keren banget kan guys, belanja di Shopee. Kamar aku ini kan ada jendelanya. Nah, dulu kan aku gak pernah ada jendela di kamar aku kan. Nah, kita itu butuh yang namanya hordeng atau vitrasi gitu. Vitrasi yang namanya, ya lupa deh. Nah, aku udah cari ke pasar, aku cari ke DIY, aku cari kemana-mana. Itu emang yang jarang ada yang bentuknya unik gitu, yang langsung jadi gitu. Rata-rata kan harus mesen, dan aku tuh pengennya instan gitu, pengennya udah cepet langsung dipasang gitu. Nah, akhirnya aku buka-buka Shopee, aku cari vitrase IKEA. Nemu lah yang ini, aku akan lihat pas unboxingnya. Aku akan taruh di video ini kalau misalkan bisa di-download. Harganya 159.000, udah dapet 2. Tapi karena jendela aku tuh cuma setengah gitu, ini tuh panjang guys, kayaknya untuk jendela yang yang jendelanya yang full ke bawah gitu. Tapi nggak ada masalah sih bagi aku, bagus aja pas aku pakein di kamar aku. Dan itu bentuknya estetik banget, ini benar-benar bagus banget buat kalian yang pengen punya kamar estetik. Dar di Shopee-nya, aku lupa nama Shopee-nya, kan aku taruh di sini, masya Allah lupa terus ya guys. Aku beli order hardengnya itu, vitrasenya itu COD, dan alhamdulillah cepet banget. Dan bagi aku nih, kalau misalkan aku order sesuatu di Shopee, ketika aku pakai COD itu kayak cepet banget di prosesnya, tau-tau udah dikirim dan cepet nyampenya. Kalau menurut aku ya guys, gimana menurut kalian, bisa komen di bawah. Lanjut, setelah itu aku nggak tahu apakah ini termasuk dalam room decor atau enggak, tapi aku membeli ring light yang mini, yang room tour aku yang lama-lama. Kalian pasti tahu, aku tuh nggak pernah pakai ring light. Aku tuh pasti pakai yang kayak flash disk ada lampunya atau enggak lampu beneran gitu. Jadi aku belinya yang mini-mini aja, karena kan tadi aku bilang aku belum punya room untuk studio aku, jadi aku sayang untuk membeli yang besar-besar. Jadi aku belilah, karena kan nyempit-nyempitin tempat tuh guys, jadi aku belinya yang mini-mini kayak gini. Aku beli di Midio, harga cuma 95.000, kalian bayangin. Tampilannya kayak gini, tapi bisa diganti-ganti warnanya, jadi bagus banget. Nah, nanti akan aku tampilkan bagaimana ring light-nya. Sebenarnya bukan ring light sih, ring mini ring light gitu. Ini aku ganti, ini warnanya lebih ke warm gitu, ini lebih ke kuning, dan ini putih. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak, mudah-mudahan kelihatan. Okay guys, itu aja Shopee haul aku yang sering aku beli di Shopee untuk bagian room decor. Tapi next aku udah beli baju-baju di Shopee, jadi aku akan bikin Shopee haul di YouTube channel aku untuk bagian yang baju, untuk yang fashion ya, karena banyak banget yang nanyain aku order bajunya, kak di mana, mahal ya, murah ya, atau gimana kak. Jadi aku akan taruh di video aku selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku via Auli. Oke guys, terima kasih. Itu aja Shopee haul aku, benar-benar bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kalian kasih like, itu adalah kebahagiaan buat aku. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.